ada rumus yang gampang banget diingetnya yang bisa bikin langsung terserap dan bisa diimplementasikan sehari-hari. Rumusnya adalah RI, resiko infeksi, sama dengan JV dibagi IT. Jadi gimana cara kita menurunkan resiko infeksi adalah dengan menurunkan jumlah virus dan menaikkan imunitas tubuh. Justru teman-teman atau masyarakat semua datang justru sebelum kondisinya belum parah, dok. Ya, dan kebanyakan waktu awal pandemi parno, belum batuk dikit langsung pikiran akhirat kebanyakan pada pasien itu. Iya sih, benar. Awal-awal gitu. Sekarang September, Oktober, kondisi yang datang itu justru kondisi-kondisi yang sudah berat. Kan berarti untuk recovery jadi memberat dong, dok, bener gak? Kalau masih fase-fase awal dahak belum kental parah gitu. Itu masih pakai obat-obat pengencer dahak juga nggak akan nyumbat ke paru-paru banyak, jadi nggak bronkopneumonia parah kan. Tapi kalau kondisi sekarang udah sesek-sesek baru datang ke IGD gitu. Jadi jangan takut, tapi jangan pernah meremehkan virus ini. Lakukan yang tadi kita bahas, pakai rumus itu, 3M-nya benar-benar dijalankan secara disiplin, insya Allah walaupun makin susah kondisinya kita bisa memenangkan pertarungan ini. Kita akan ketemu di masa depan kita yang cerah.